Ketemu lagi bersama saya Cok, Mas Lowo. Jadi kali ini saya lagi di pantai Tok. Tok, pantai apa ini? Cok, ketemu lagi bersama saya Cok, Mas Lowo. Jadi kali ini saya lagi di pantai Wabes, Cok. Halo Cok, ketemu lagi bersama saya Cok, Mas Lowo. Jadi kali ini saya lagi berada di Pantai Wabes. Gimana Cok? Ya seperti biasa lah. Pokoknya konten-konten saya itu saya fokuskan untuk mereview tempat-tempat wisata yang ada di Ngadiri ya, supaya di daerah sekitar pantai juga bisa maju. Dan jadi kali ini saya juga tidak sendiri, banyak teman-teman saya Cok. Mungkin wajahnya wajah-wajah lama Cok, tapi ya memang itulah tim saya Cok. Karena saya juga berkolaborasi sama Papua Explore Official. Tapi ini Cok, mungkin saya cuma review di daratnya saja Cok. Karena kalau posisi lautnya ombak lagi besar, air lagi naik. Karena tadi malam curah hujan sangat deras sekali. Jadi saya tidak bisa review pantainya, biasanya itu di dalam airnya tuh, karena posisi ombaknya keras dan keruh juga tuh. Tapi kalau di musim-musim biasa tuh, nggak musim penghujan, ya pantainya itu bisa terasa di bawah sana, kita bisa rasa di sana. Tapi karena posisinya ombaknya keras, jadi kita mungkin akan review di yang di daratnya aja. Oke, okay? Gitu, jadi kalau kita bicara masalah spot ya seperti inilah, tempat duduk, tempat-tempat nyantai, dan tempatnya itu sejuk sekali, cocok kalau kalian antara keluarga di sini. Dan mungkin cuma batas di, kalau areanya itu cuma batas di sana. Nah, karena mungkin sudah lama pantai ini tidak ada pengunjung ya, biasalah tuh kotor-kotor gini karena posisinya kan pohon. Oke. Okay. Oke tuh. Ada juga ya perahu-perahu yang bisa dibalik tuh. Jadi nuansa pantainya itu sangat dapat sekali sih. Ada nuansa pantai, ada nuansa-nuansa nelayan lah. Oke tuh. Dan seperti saya bilang, saya tidak sendiri. Ada teman, Agung. Agung ini bisa dibilang biasa pengusaha muda. Jadi di usia mudanya dia sudah punya bengkel sendiri. Bengkelnya super laku di dalam perusahaan. Keren jangkor pak. Juga yang mungkin kalau kalian apa namanya kalian lihat yang video sinematiknya di Papua Explore Official, ini yang jadi salah satu modelnya waktu tangan. Oke. Siapa namanya bro? Alfian. Alfian. Ada yang tidak bisa ketinggalan di setiap satu video tuh. Jadi selain dia pemandu wisata ya, dia bagian-bagian bikin api. Oke tuh, jadi kalau di Papua itu tuh api itu panas. Oke tuh, sebenarnya masih banyak tempat-tempat di sana tuh. Kalau mau numpir parkir di sana, cewek-ceweknya juga parkir di sana. Dan di sini juga pokoknya tuh ada rumahnya juga tuh. Jadi seandainya kalian waktu kesini kemalaman atau ada hujan atau ada cuaca yang bagaimana, kalian bisa menginap. Gitu, jadi kalau di sana memang kita cari tempat sepi tadi karena kita mau bakar-bakar. Dan Pantai Wabes ini terletak pas di sampingnya Pantai Meri Cok. Ini yang orang-orang tuh dapatnya di sini karena di sini ya agak jernih pantainya daripada yang tadi. Cuma yang tadi kita tuh ambil spotnya spot yang sepi karena kita mau bikin api. Jadi buat kalian mungkin yang bingung mau cari tempat
berwisata, tempat ini sangat rekomendasi sekali untuk ini. Oke tuh, saya lagi sama mama ini. Mama siapa namanya, Mak? Saya Herlina. Mama Herlina. Mama Herlina, ini kalau alamatnya tuh di mana, Mama? Mama orangnya dari Serui. Mama orang Serui. Mama orang Serui. Tapi tempatnya tinggal di sini kan, ini Bapak Wakir Bapak punya tempat, kami yang numpang di sini karena istrinya orang Serui. Jadi Pantai Wabers itu adalah Wakerkwa Borumi. Nah, akhirnya dibilang Wabers. Akhirnya dibilang Wabers. Iya, Pantai Wabers. Oh, gitu ya. Iya. Kalau alamatnya di sini itu di mana, Mak? Alamatnya pantai ini? Di sini Air Mendidih. Masih Air Mendidih. Masih Air Mendidih. Pantainya Air Mendidih. Okay. Ini RT5, masih di sini RT5. Air Mendidih RT5, Borotai. Borotai. Ini Borotai. Borotai. Tapi pantai ini yang Wabers, tapi kalau meliputi melingkung ini semua ini kan RT5, Borotai. Borotai. Kami RT5, Borotai. Kepala kampung kan Air Mendidih. Kepala kampungnya ikut Air Mendidih. Air Mendidih, umumnya Air Mendidih. Nanti setiap RT kalau kami di Borotai sini RT5. Ya, RT5. Borotai. Tapi Borotai ini memang masih semua juga. Kalau di sana kan Air Mendidih, tapi di Tanjung sini kan Borotai. Kalau ini pengunjung di sini biasanya ramai kan, Mak? Ah, di sini kan macam sering juga ramai, tidak sama apa Pantai Pelangi, Pantai Riki, Pantai Meri. Nah, itu kan tempat duduknya ya lumayan lah, jadi bisa ramai. Tapi kalau di sini kan begini, tapi ya biasa pengunjung juga datang di sini. Pantai Wabers. Di Pantai Wabers ini biar tidak punya tempat duduk seperti bangku, meja, apa yang ini, tapi ya biasanya ramai juga. Tapi memang saya lihat juga memang bagus tuh. Bagus, iya. Baru pantainya juga. Jadi ya kita bersihkan biar orang datang, biar santai-santai di pasir, mau tenda ke apa, tidak apa-apa, tidak masalah. Yeah. Oke, Mak, makasih banyak. Ya, sama-sama. Salam dulu, Mak. Ya, makasih, Mak. Sama-sama. Pakar-pakar ikan. Namanya ini ikan pelolong tuh. Ikan pelolong. Ikan lorbak. Ikan lorbak. Yang ini ikan pelolong, yang ini ikan gorbang. Ini ikan cakalang, urin. Kawan, ya. Kalau menurutmu sendiri bagaimanakah pantai ini? Good, mantap. Tapi ombaknya besar sekali. Tidak bisa renang, tidak bisa mandi. Oke, sudah. Tapi kalau keseluruhan, maksudnya kalau kita untuk liburan sama teman-teman sama keluarga, cocokkah? Cocok, cocok sekali. Ya? Cocok sekali. Oke. Makasih kawan. Sini itu kan ada tulisan C I N T A, cinta, sama dengan D A I, dai. Jadi cinta ini kita rangkumkan jadi perasaan, Cok. Jadi dai ini seseorang yang menyiarkan kebenaran. Jadi kalau kamu mau bicara tentang kebenaran harus dilandasi dengan perasaan. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share-nya juga, Cok, supaya saya semangat untuk bikin konten review-review tempat wisata lagi. Oke, Cok, jangan lupa kita lestarikan wisata-wisata yang ada di Kota Nabire. Subscribe juga apa toh? Papua Explore Official. Oke. Okay. Pokoknya terus lestarikan wisata-wisata yang ada di Nabire, Cok. Oke. Harus. Oke, guys, sampai di sini dulu. Saya Papua Explore. Subscribe channel Mas Lowo Sumber Agung Papua Explore Official. Oke. Okay. Ditunggu terus video kami, jangan bosan-bosan. Oke, dah.